sini mas, ini mas, dijelaskan mas, ini model subwoofer apa lagi nih mas? Ini CLA apa turbo apa gimana mas? Modelnya mas ini mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta sound system horak dimanapun anda berada. Oke, kali ini saya berada di daerah Tengkir. Ini Tengkir, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Oke, di kesempatan kali ini saya mau review sound system. Ini lagi di acara hajatan ini. Cuma untuk sekarang ini untuk sound systemnya baru dimatikan, jadi masih mati. Ini untuk subwoofer model apa ini lur? Gak ngerti ini. Ada lubangnya di atas. Ini CLA apa turbo? Ini gak ngerti masih. Nah, ini selaku pemilik sound systemnya. Oke. Mas mau tanya ini, Mas. Mas operator ke sini, Mas. Oke, Lur. Enggak mau, Mas. Mau nanya untuk subwoofer ini model apa, Mas? Saya kurang tahu itu operatornya. Yang mana, Mas? Sini mas, ini mas, dijelaskan mas. Ini model subwoofer apa lagi nih mas? Ini CLA apa turbo apa gimana mas? Modelnya mas ini mas. CLA. CLA mas. CLA loaded. CLA loaded. Oke, ini saya baru tahu sekarang mas untuk model kayak ini. Ini yang terbaru apa gimana mas? Terbaru. Ini bikin model yang terbaru ya. Imajinasi untuk subwoofer terbaru lur ini. Ini berapa in mas? Yang subwoofer berapa in mas? 18. Ini dikasih speaker apa mas? RCF. Ini semuanya RCF apa subwoofer mas? RCF. Semuanya untuk subwoofer mas. Ya. RCF lur katanya untuk speaker sub. Untuk yang di atas ini mas, low ini gimana mas ini mas? Ini ada middle apa low digabung apa gimana mas ini mas? Gabung itu mas. Oh, ini lur juga terbaru sama Twitter ini jadi satu lur. Jadi middle-nya sama low ya mas? Ini ada low-nya sama Twitter juga dijadikan satu lur. Ini jadi gak mau ruwet seperti itu kemungkinan nih lur. Jadi dari middle, low, Twitter itu dijadikan satu. Semuanya di sini dijadikan satu semua. Ini speakernya untuk middle kayak Fabulous di sini. Kayak untuk yang di atas di sini full Fabulous untuk speaker. Ini untuk middle-nya 10 in ini mas. Oh 10 in plus Twitter. Ini ada Twitter. Twitternya ada dua. Yang di atas untuk low-nya gak ada lur. Bolong di atas ada dua box. Jadi modelnya kayak model subwoofer ini. Berarti kalau dibuat satu-satu di sini ada 1 2 3 4 ada 4 untuk middle. Cuma di sini langsung dijadikan satu. Ini garapane sound system Indonesia. Nih bagian belakangnya seperti ini. Ownernya masih malu-malu iki lur. Jadi gak mau direkam. Powernya gede-gede lur. Ini gak tahu isinya
powernya CA30. Ini tempatnya besar ini lur, gede lur. Enggak tahu isinya ini lur. Powernya pakai ombroan semua di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 power di sini. Ada 6 powernya. Di sini juga pakai diesel ini. Ada diesel. Dan untuk ruang operatornya ada di dalam di sini. Ada di sini untuk operatornya. Ini untuk mixernya songkrep. Songkrep nih. Apa ini lor? Oh, bukan lor, leksikon. Mirip sama songkrep ini. Ada 12 channel untuk mixernya. Kemudian di sini aksesorisnya ada efek analisis, ada DBX, crossover dan equalizer, dan ada equalizer lawas di sini. Ini krunya yang mana ini lur? Orangnya gak mau diwawancara nih. Kita tunggu ini suaranya ini. Ini untuk yang ada acara ada di sini. Ini minta lagu sebentar lagi lur. Ini nama sound sistemnya apa ini mas? Apanya? Soundnya namanya apa mas ini mas? Belum dikasih nama. Belum dikasih nama. Ini sound baru ini lur. Ini sound baru. Sound baru. Sistem apa ini? Sound balap. Hah? Andika.
Halo Remax. Waduh, sangar lur suaranya di sini lur. Sama suaranya yang di atas di sini. Pedis lur suaranya yang di atas di sini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Oke, wassalamualaikum.